Hai historian, kembali lagi di channel Delta Buana. Dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas sejarah dari Nahdlatul Ulama atau NU, mulai dari awal berdiri serta peran dan juga perkembangannya hingga saat ini. Tapi sebelumnya, admin pribadi mau mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya terhadap korban kecelakaan dari pesawat Sriwijaya SJ-182. Semoga amal dan ibadah mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi pihak keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan ketegaran dan juga ketabahan dalam musibah tersebut. Kembali berbicara tentang NU, tentunya kita sudah mengetahui bahwa tidak diragukan lagi jika perjuangan NU dalam catatan sejarah di Indonesia tidak bisa dianggap sebelah mata. NU memiliki peran dan juga andil yang besar dalam mengisi catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, terutama dalam pemberdayaan masyarakat. Sehingga membuat pembahasan mengenai sejarah dari NU ini sangatlah menarik untuk kita pelajari bersama. Untuk lebih jelasnya, maka simak terus penjelasan berikut ini yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Tapi sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe ya, dan nyalakan juga loncengnya, karena akan ada banyak informasi menarik dan bermanfaat seputar edukasi dan sejarah lainnya. Yang pertama, sejarah awal berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU. Sudah kita ketahui bahwa Nahdlatul Ulama atau NU merupakan sebuah organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia. Organisasi ini berdiri pada 16 Rajab tahun 1344 Hijriah atau tanggal 31 Januari tahun 1926. Berdasarkan hasil dari musyawarah para kiai yang saat itu dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar, yang mendapatkan gelar sebagai pahlawan nasional pada 17 November tahun 1964. Beliau juga dijuluki sebagai Hadratus Syaikh, yang berarti maha guru, serta ahli ilmu agama di bidang tafsir, hadis, dan juga fikih, yang pada saat itu berpusat di kota Surabaya. NU merupakan organisasi Islam yang mengamalkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aswaja, yang dianggap sebagai paham yang moderat, di mana meyakini kekuasaan Allah dan juga menghargai akal atau pikiran manusia. Sehingga NU menggabungkan antara dalil nakli atau Al-Quran dan juga As-Sunnah dengan akli atau akal dan juga pemikiran yang rasional. Penamaan dari Nahdlatul Ulama sendiri memiliki arti sebagai kebangkitan para ulama, karena berdirinya NU sendiri tidak terlepas dari perkembangan dan juga pemikiran keagamaan serta politik dunia Islam kala itu. Selain itu, tujuan didirikan NU ini adalah untuk mengatasi problem sosial di tanah air seperti penjajahan, serta menegakkan warisan-warisan kebudayaan dan juga peradaban Islam yang telah diperjuangkan oleh Nabi Muhammad SAW beserta dengan para sahabatnya. Namun tahukah kalian, sebelum lahirnya NU telah lebih dahulu muncul beberapa organisasi Islam dari kalangan pesantren, seperti pada tahun 1916 untuk melawan tindakan kolonialisme di Indonesia, berdirilah sebuah organisasi Islam yang bernama Nahdlatul Watan yang berarti kebangkitan tanah air. Serta muncul juga yang namanya Taswirul Afkar pada tahun 1918 yang berarti kebangkitan pemikir, dan lebih ke bidang sosial. Kemudian, kedua organisasi Islam tersebut mendirikan sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperbaiki perekonomian rakyat yang diberi nama sebagai Nahdlatul Tujar atau Gerakan Kaum Saudagar. Namun, karena berbagai polemik dan ingin menyesuaikan dengan kemajuan zaman, serta pengaruh dari dunia luar seperti beralihnya kekuasaan dari Hijaz pada tahun 1924, yang mana saat itu Raja Ibnu Saud mengundang umat Islam di seluruh dunia untuk menghadiri Muktamar Khilafah di Mekah, maka dibentuklah sebuah organisasi yang lebih sistematis dan lebih terstruktur, dan organisasi tersebut diberi nama Nahdlatul Ulama yang kita kenal hingga saat ini. Kemudian yang kedua, bagaimana peran NU pada masa pra-kemerdekaan? Pada masa penjajahan, NU bersama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam lainnya seperti Sarekat Dagang Islam dan juga Muhammadiyah secara terang-terangan menentang kolonialisme yang terjadi di Indonesia. Bahkan, NU juga terjun ke dunia politik dan menyatakan untuk menolak sistem kerja rodi yang dianggap menyengsarakan rakyat, serta menentang yang namanya milisi blut transfusi dari pemerintahan Belanda dan juga Saikere dari pemerintahan Jepang. Selain itu, NU juga berhasil memajukan bidang pendidikan
dengan mendirikan madrasah dan juga pesantren yang menggunakan metode pengajaran berdasarkan perpaduan antara pengetahuan agama dan juga pengetahuan umum. Bahkan, tokoh penting dari NU seperti Wahid Hasyim yang merupakan putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan tokoh termuda dalam pembentukan BPU PKI untuk mempersiapkan kemerdekaan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, bagaimana peran NU pada masa kemerdekaan hingga saat ini? Pada masa kemerdekaan, peran NU semakin kuat, terutama menolak kembalinya kolonialisme bangsa asing di Indonesia. Sehingga NU mengeluarkan resolusi jihad yang menyatakan bahwa kemerdekaan merupakan perjuangan yang suci. Hal ini terbukti dengan penentangan NU terhadap beberapa perjanjian dan juga konsensi diplomatik yang diadakan oleh pemerintah seperti perjanjian Renville pada tahun 1946. Kemudian ada perjanjian Linggarjati pada tahun 1948 dan juga konferensi Meja Bundar atau KMB pada tahun 1949. Bahkan, sejak kemerdekaan terutama dalam menghadapi masa disintegrasi dan juga instabilisasi bangsa, hingga puncaknya dalam masa Orde Lama, NU juga melawan paham komunisme yang ada di Indonesia. NU juga membentuk beberapa badan seperti Banser atau Barisan Ansor Serbaguna. Kemudian ada Les Bumi atau Lembaga Seni Budaya Muslimin. Selanjutnya ada Pertanu atau Persatuan Petani NU dan lain-lain. Hal ini juga dilakukan ketika memasuki masa Orde Baru. Dengan seringnya NU mengalami represi dengan pemerintahan Soeharto, bahkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab disapa sebagai Gus Dur, terang-terangan mengkritik Soeharto dalam beberapa tulisannya. Sedangkan pada masa reformasi, NU kembali mulai berbenah, karena ketika masa Orde Baru NU kerap dibatasi terutama dalam hal berpolitik. Dan pada masa inilah NU kembali ke jalan awal yaitu keluar dari partai politik. NU kemudian lebih fokus ke organisasi kemasyarakatan seperti mengembangkan visi misi di bidang sosial, kemasyarakatan, keagamaan dan juga pendidikan hingga saat ini. Nah itulah tadi sejarah singkat dari Nahdlatul Ulama dari masa ke masa. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita. Jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun saran, dapat kalian sampaikan di kolom komentar ya. Dan mohon dukungannya dengan klik like dan share ya, agar bermanfaat juga bagi orang lain. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Salam Jasmerah.